menceritakan tentang perjalanan dalam mencapai mimpi, hubungan antar keluarga, ada perselingkuhan juga, dan yang pastinya sesuai sama judulnya Marriage with Benefits, di mana di sini ada pernikahan yang berdasarkan perjanjian, bukan berdasarkan cinta. Tapi ternyata dari pernikahan yang tadinya nggak saling cinta itu malah mereka sama-sama jatuh cinta akhirnya dan berjuang untuk cintanya. Kembali di behind the scene Marriage with Benefit, dan di samping aku ada Gea nih. Makeup aku gimana? Cucok ya. Kamu gimana perasaannya hari ini, Gea? Hari ini agak deg-degan. Mm-hmm. Deg-degan karena cuaca. Takut ya, karena biasanya dari kemarin hujan terus dan hari ini banyak outdoor, jadi agak deg-degan. Tadi sempat gerimis, tapi sekarang cerah lagi. Puji Tuhan, semoga lancar hari ini syutingnya. Mm-hmm. Adegan pernikahannya juga bagus. Dan rencana kamu ke Paris juga bisa lancar-lancar ya. Iya, amin. Semangat.